masuk saja dalam masjid, masuk musalla, kita tahu yang kita nak besarkan Allah SWT. Apa kedudukan kita, semua kecil je. Siapa kita? Menteri besar, kecil je kita. Masuk masjid, kecil je. Siapa kita? Ha? Pengurus besar, tak ada pengurus besar, kecil je kita. Imam besar ke? Kecil je. Keluar sikit. Apa saja besar, guru besar ke? Apa saja besar, tak ada yang besar melainkan Allah SWT. Itu yang kita nak faham. Tapi kerana tak tahu bahasa Arab, bukan tak tahu, bukan susah sangat, tapi tak nak ambil perhatian bahasa Arab, jadi buat tak tahu. Jadi dia tak faham apa yang dia amalkan tu, dia tak faham. Bila azan, asyhadu an la ilaha illallah, itu macam tu je. Tak ada terasa itu satu asyhad. Itu apa dia? Asyhad tu apa? Ha, ya. Persaksian, persaksian tu besar, tuan. Benda yang besar. Nak pergi mahkamah pun nak ada saksi juga. Ha, tu dia. Sumpah tu. Ya, main. Proses-proses mahkamah, kalau tak ada tu, nak kena ada pesuruh jaya sumpah. Pergi jumpa, RM4 cop saja. Ha, JP. Ha, tu dia. Tuan-tuan kalau ada boleh buka satu jabat kat sini waktu malam. Tapi tak boleh lah, dia ada etika dia kan. Dia ada etika. Jadi maknanya itu akuan kita tu, sumpah kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Tapi kita buat tak tahu je. Rasa kita tak faham. Bahasa Arab tu bagi kita, kita dengar tu tak tahu, buat tak tahu je. Sebab tu bagi salam pun tak perlu. Assalamualaikum. Sebab dia tak ambil tahu, tak ambil berat tentang bahasa Arab. Betul, assalamualaikum. Ya, kadang berlagu assalamualaikum. Jom tu. Kan, tapi bila dia tahu bahasa Arab, dia akan jaga. Sebab dia tahu ini bukan adat, ini ibadat. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha fa ahsana minha aw rudduha. Kalau orang bagi salam, bagi tahiyah, maka kita jawablah yang lebih baik ataupun sama. Jadi itu semua ibadah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila ada macam ni insya-Allah. Bila zikrullah, la ilaha illallah. Kalau jauh kita bahasa Arab, kita buat tak tahu je la ilaha illallah tu. Tak masuk dalam hati kita. Ha, lagi la ilaha illallah tidur. Dia tanya dia, kenapa awak tidur? Itulah, saya macam itulah. Didikan saya dulu masa kecil-kecil, mak bapak saya. Kau tidurkan saya, la ilaha illallah. Jadi saya pantang dengar la ilaha illallah je, saya nak tidur je. Ha, ya. Jadi orang patut dengar la ilaha illallah, kita lagi semangat kita untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu itulah kehidupan kita. Hidup kita kerana la ilaha illallah, mati kita kerana la ilaha illallah. Dibangkitkan kita nanti di akhirat, la ilaha illallah. Masuk syurga kita, la ilaha illallah. Semuanya atas kalimah itu. Tapi pasal tak ambil perhatian bahasa Arab tu. Ha, tu dia. Hayya 'alas salah. Bapak tak tahu. Kadang bukan tak faham, tapi sebab dia tak touching tu. Ha, kalau orang bahasa ni apa, dia orang yang suka, yang mengambil tahu tentang bahasa, dia bila disebut bahasa tu, dia masuk. Walaupun dia tahu, tapi dia tak ambil, maknanya tak cinta pada bahasa tu. Jadi bila disebut, dia tu tak masuk dalam hati dia. Ha, jadi inilah perubahan yang perlu kita buat, insyaAllah tuan-tuan ya. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, mati Allah SWT, marilah kita buat perubahan sama-sama dalam diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita.